صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 53, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 53, baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan hanya senya adalah membesarkan diri itu, membesarkan diri, takabur, sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya, daripada membesarkan diri. Kerana ada di bawahnya, di bawah membesarkan diri, tiga macam daripada kekejian yang besar. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutakabbir adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang yang membesarkan diri, orang yang merebut sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghina akan manusia, itu yang kedua. Kemudian di bawah tu, yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab punca bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Bila bersifat dengan sifat takabur, menjadi sebab, menjadi punca bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Membesarkan diri, sangat besar dosanya, bawa kepada meninggalkan sifat kepujian. Meninggalkan sifat kepujian ni pula dosa yang lain pula. Bersifat dengan sifat takabur, satu dosa yang amat besar. Meninggalkan sifat kepujian yang wajib kita semak ke dalam hati kita, satu dosa yang lain. Dan hanya senya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi. Daripadanya pada membesarkan diri, kerana ada di bawahnya, di bawah membesarkan diri, tiga macam, tiga jenis daripada kekejian yang besar. Ini nak bicara pula, nak membicarakan kembali berkaitan dengan membesarkan diri yang terdahulunya dibicarakan berkaitan dengan sifat kepujian.
Sebalik ataupun lawan daripada sifat takabur, sifat membesarkan diri, iaitu sifat tawaduk, sifat merendahkan diri. Dahulunya bicara berkaitan takabur, kemudian dibicarakan berkaitan dengan sifat yang sebalik, lawan kepada sifat membesarkan diri, iaitu merendahkan diri. Yang mana merendahkan diri adalah sifat yang dipuji oleh syarak. Membesarkan diri sifat kecelaan, merendahkan diri sifat kepujian. Kemudian dia nak bicara kembali berkaitan dengan membesarkan diri, yang mana membesarkan diri sangat besar dosanya. Yang mana terdahulu didatangkan bahawa sifat takabur ini sebesar-besar maksiat, sebesar-besar kederhakaan yang tersembunyi, kederhakaan batin, kederhakaan batin, sebesar-besar maksiat batin. Yang mana takabur ini adalah kederhakaan yang pertama di langit. Kederhakaan iblis adalah berpunca daripada mentakabur, membesarkan diri. Itu kederhakaan yang pertama di langit. Derhakanya iblis yang beribadah kepada Allah 80 ribu tahun berpunca daripada takabur, membesarkan diri. Capur satu laginya hasad, dengki kepada Nabi Adam AS. Yang pertamanya takabur, yang keduanya hasad. Jadi maksiat yang pertama di langit adalah takabur, membesarkan diri. Iblis beribadah 80 ribu tahun. Dan diceritakan, ini diceritakan, yang mana di bumi yang kita pijak sekarang, tidak ada satu tempat pun yang tidak disujud oleh iblis ketika ta'ah kepada Allah 80 ribu tahun. Ni bumi ni, tidak ada satu tempat pun melainkan tempat tersebut tempat sujudnya iblis ketika ta'at akan Allah selama 80 ribu tahun. Itu diceritakan. Ada disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Selama 80 ribu tahun iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kederhakaan. Tidak, ini menurut perintah Allah, tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, maka ibadah 80 ribu tahun tadi, Allah Ta'ala campur ke muka iblis. Iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya, dan iblis akan diseksa dalam neraka Allah selama-lamanya. Tapi puncanya mari daripada mana? Puncanya mari daripada takabur, membesarkan diri, sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, yang balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah lepas dah didatangkan apa dia takabur. Didatangkan satu azamah, satunya takabur. Ujub, azamah, takabur. Ujub ni hairan diri, merasakan diri lebih seorang diri, tidak lebih daripada orang lain, itu ujub. Merasakan diri lebih, itu ujub. Tapi kena panjang lagi lah tarikh ujub. Ujub dia akan, selepas daripada bicara sifat takabur, akan bicara sifat ujub. Ujub ni merasakan diri lebih serta lupa kelebihan tu datang daripada Allah, serta tidak takut Allah Ta'ala bila-bila masa
tarik kelebihan yang ada pada diri kita tu ujub. Semata-mata rasa lebih dengan ilmu yang ada, tidak lupa ilmu tu datang dari kurnia Allah. Rasa lebih dengan dapat beribadah kepada Allah, serta tidak lupa bahawa beribadah tu datang dari taufik dan hidayah Allah, itu tak ambil ujub. Jadi ujub ni rasa diri lebih serta lupa kelebihan yang ada pada diri itu datang daripada Allah. Tapi ujub ni lebih diri lebih, tapi tidak lebih daripada orang lain. Naik setangga lagi, lebih kita daripada orang lain. Itu dia panggil azamah. Kita terjemah dengan sombong dah di situ. Satu laginya, lebih kita daripada orang lain, serta kita memandang hina kepada orang lain. Itu takabur. Rasa diri lebih, memandang diri lebih daripada orang lain. Itu dia panggil azamah. Tapi kita panggil sombong dah. Kita panggil sombong dah waktunya. Ini memandang diri lebih daripada orang lain, serta memandang hina akan orang lain. Waktu kalau kita kok sombong telajuk lah ke macam mana. Sebab kita azamah ni, kita biasa terjemah dengan sombong juga. Sebab azamah ni melihat, memandang diri lebih daripada orang lain, sombonglah tu. Tapi waktu rendah sedikit nak banding dengan satu laginya, hak takabur. Takabur, memandang diri lebih daripada orang lain serta memandang hina kepada orang yang kurang. Tu takabur yang sebenar. Tapi azamah tu haram dah. Berdosa dah azamah tu. Tapi kalau sampai ke peringkat memandang hina kepada orang lain, takabur, inilah sebesar-besar maksiat batin. Sebesar-besar maksiat batin. Jadi kena bezalah, satunya ujub, yang keduanya azamah, yang ketiganya takabur. Melihat diri lebih daripada orang lain serta memandang hina akan orang lain dengan kelebihan yang sebenarnya datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala uji sama ada kita ingat ataupun tidak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada pada diri kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu banyak datang daripada Allah. Amal banyak datang daripada Allah. Harta banyak, pangkat tinggi, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kitanya, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita melainkan kesemua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Tuhan susun kepada kita ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab hati ni bab ialah halus sedikit, halulah nak banding dengan zahir. Tapi berkaitan dengan sifat hati, sifat kecelaan dan juga sifat kepujian, ni kita tahu. Di hati kita sifat mana kah yang ada, kita tahu. Bicara hak hati, hak maknawi ni, hak kita tak tahu, hak tu hak bicara kedudukan hati kita di sisi Allah tu kita tak tahulah. Adapun sama ada hati kita bersifat dengan sifat kecelaan ataupun kepujian, kita tahu. Yang kita tak tahu ni, kita tak kenal sifat kecelaannya mana, sifat kepujiannya mana, kita tak kenal. Jadi nak tahunya macam mana? Kalau kita tahu tiap-tiap satu sifat kecelaan, kita tahu tiap-tiap satu sifat kepujian, maka kita tahulah di hati kita sifat mana yang ada. Sebab ada orang bicara, dia kata, bicara bab hati ni kita tak tahu sebenarnya. Hati kita tu bersifat dengan sifat kecelaan ataupun kepujian. Kenapa tidak tahu? Kalau kita mengenal akan sifat kecelaan kepujian, kita tahulah hati kitanya sifat mana yang ada di hati kita. Sebab itulah diwajibkan kepada kita
Sebab apa? Sebab itu semua di bawah pilihan dan usaha kita sendiri. Di bawah pilihan dan usaha kita sendiri. Sebab itulah diwajibkan kita membersihkan tiada sifat kecelaan yang kita tahu mana sifat kecelaan. Diwajibkan kita menghiasi hati dengan sifat kepujian sebab kita tahu mana sifat kepujian. Tiba-tiba dikatakan, oh, ini bicara hati, bicara dalam. Kita tak tahu. Kenapa tidak tahu? Hati kita sendiri. Yang timbul tak tahu ni kita tak kenal sebenarnya. Mana sifat kecelaan, mana sifat kepujian. Kita tahu. Itu pilihan dan usaha kita. Sebab itulah diwajibkan kepada kita. Hak berkaitan dengan membersihkan tiada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Kemudian sebagaimana bicara bab pegangan, sebagaimana bicara bab ketaatan zahir pekoh, samalah juga dengan bicara bab hati, bab tasawuf ni sama jugalah. Ini ilmu-ilmu yang wajib fardu ain, yang wajib kita ajar kepada anak kita sebelum mereka masuk umur baligh. Mereka baligh, mereka kenal sifat kecelaan yang wajib mereka bersihkan daripada hati. Mereka kenal sifat kepujian yang wajib mereka hiasi di hati mereka. Bila mereka masuk umur baligh, kewajipan atas diri mereka. Tetapi tahu ilmu berkaitan dengan sifat kecelaan, sifat kepujiannya sebelum daripada baligh. Latihan untuk membersihkan hati dari sifat kecelaan, latihan untuk menghias hati dengan sifat kepujian sebelum daripada baligh. Sebagaimana latihan mana anak-anak kita sebelum baligh dengan contohnya sembahyang. Kenapa dititik beratkan sembahyang bermula daripada umur 7 tahun? Sebab nak jadikan sebagai satu latihan baligh sudah sebati. Kemah dah dengar sembahyang tiang agama. Tu contoh. Hak pegangan, hak tu permulaan. Sama juga. Dengan bicara ilmu berkaitan dengan sifat kecelaan, sifat kepujian. Latihan untuk membersihkan hati dengan sifat kecelaan. Latihan untuk menghiasi hati dengan sifat kepujian. Sebelum daripada baligh. Baligh mahir dah. Kemah dah. Kemah dah dengar amal batin. Pelihara hati daripada sifat kecelaan, amal batin hati itu bersifat dengan sifat kepujian. Terlatih dah bila masuk umur baligh. Dilatihnya bila? Sebelum baligh, dengan ilmu fardu ain dan amal fardu ain. Maknanya latihannya macam mana? Cerita bab takaburnya macam mana? Kalau nampak pesan anak kita tu nampak macam ala ke apa? Ala ke apa? Tenggok, padak tenggok. Jadi meter sikit. Padak panggil apa? Jadi nampak dengan gugu dengan kawan ni nampak peseng. Dia pilih juga ni. Hok kawan hok agak standard-standard, okey. Kawan hok agak kurang-kurang sikit, dia macam macam tolok ke tepi. Kita kena ambil tahulah. Kena terang. Kena perjelaskan. Apa dia sifat takabur? Apa dia sifat tawaduk? Ada ni. Sebab walaupun hak berkaitan dengan sifat kecelaan ni sifat batin dalam, tapi hak dalam ni akan terselah di anggota zahir. Az-zahir yadu 'alal batin. Hak zahir tunjuk dalam. Kalau zahir ni peseng pilih nak cari hak standard kalau hak kurang ni tak ambuh kawan ni. Itu menunjukkan bahawa di dalam dia tu dia memandang kurang, memandang hina kepada orang hok pelaknat, budak-budak hok standard dikurang. Kita kena tekan ilmu berkaitan dengan takabur, tekan ilmu berkaitan dengan tawaduk. Macam mana nak membersihkan hati daripada sifat takabur? Apa kelebihan yang ada pada kita sebagai anak? Apa kelebihan yang ada? Kerana ibu bapa bukan kamu. Bukan kamu, itu ibu bapa kamu. Dan ibu bapa kamu pun dapat kelebihan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil apa? Ilmu
dan juga amal latihannya sebelum daripada baligh. Ini fardu ain. Tapi kalau baligh tak kena sifat kecelaan, tak kena sifat kepujian, ha, kemudian barulah ha, kena mujahadah lah. Kena mujahadah molek. Maknanya dalam bab ni kita kena sentiasa melazimi majlis ilmu. Kita kena sentiasa melazim majlis ilmu, keluarga kita pun sama. Ilmu-ilmu bicara hal diri kita sendiri. Itu ilmu. Ha, kemudian amal diri macam mana? Ilmu banyak, ilmu kemah. Amal kemah kedok, zahir dan batin. Ini hal diri kita. Hal diri keluarga kita sendiri. Maka nak merasa diri tu lebih bukan daripada orang lain, merasakan diri kita lebih sendiri, ujuk pun lebih nyekuk jalan mana. Semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada orang lain, lebih tak lebih kita daripada orang lain selepas kita meniti titang sirat lepas. Ha, lebihlah tu. Lebihlah kita daripada orang lain bila meniti titang sirat lepas. Tapi orang yang meniti titang sirat lepas ni tak ada pula sifat seumpama tu. Tapi di situlah lebihnya kita daripada orang lain, kita meniti titang sirat lepas. Tapi kalau tak lepas meniti titang sirat, bukan kata nak lebih daripada orang lain, lebih hina daripada anjing dan babi. Anjing dan babi tak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kita sendiri, ilmu-ilmu hak fardu ain kita lah, hak mana yang Tuhan kurnia kepada kita, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Ilmu patut amalnya. Amal pula ni kalau amal zuhir mudah. Amal zuhir ilmu kemah molek, bab pegangan clear. Bab ilmu pegangan kemah jelas, pegangan straight je. Tak berubah dah, itu pegangan. Kuat tak kuat bergantung kepada amal taat zuhir, taat batin. Itu straight je, satu jalan je pegangan ni. Kemah ilmu pegangan satu jalan je. Tak ada dah, tak ada lekok-lekok, tak ada, tak ada khilaf-khilaf dah. Ha, pergi pada bab pekoh, bab ibadah zuhir, mudah je. Semayang dengan ilmu, mudah je kita jaga. Bacaan semayang dengan ilmu, mudah je bacaan kita. Bacaan kita nak jaga dengan bacaan yang betul. Ha, tapi hak dalam, macam mana hak dalam pula? Ha, hak dalam ni lah, hak kita kena mujahadah selama-lamanya. Tambahan pula kalau hak dalam ni, sifat kecelaan, maksiat batin, itu sifat kita selama-lama sebab kita tak kenal pun. Mana sifat kecelaan, mana sifat kepujian, kita baligh dalam keadaan kita jahil ilmu fardu ain berkaitan dengan ilmu tasawuf. Mana apa? Itu kedudukan diri kita. Tapi kita kena mujahadah molek, bersyukur dengan kurnia Allah ilmu, taufik hidayah kita boleh belajar. Taufik hidayah kita boleh mujahadah untuk menyucikan diri hati kita sendiri. Ilmu satu peringkat. Tapi kalau Tuhan tidak beri taufik untuk kita mujahadah nak membersihkan hati kita, duduk taritulah jugaknya takabur. Ilmu tahu dah. Tahu dah takabur ni macam mana. Tapi tidak ada taufik hidayah untuk mujahadah pada membersihkan hati. Tapi kalau Tuhan beri taufik kita untuk mujahadah nak membersihkan hati kita, itulah ada kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Atau kata kita pentingnya balik kepada ilmu diri kita sendiri, ilmu fardu ain. Nak cerita bab maqam tinggi-tinggi-tinggi tu atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara bab membesarkan diri ni. Biar kena molek. Hak mana kau sifat takabur, hak mana kau ujuk, mana kau azamah, mana kau takabur membesarkan diri. Dan hanya senyap adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya yang mewajibkan neraka jika kalau tidak diampuni, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya daripada takabur. Sebagaimana hadis yang terdahulu itulah,
la yadkhul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibir. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak masuk syurga oleh seseorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Tidak masuk syurga ini, tidak masuk syurga ai ma'as-sabiqin, bersama dengan orang yang masuk syurga. Kita panggil apa? Orang masuk syurga secara direct. Pada ni, orang yang beriman balasannya adalah syurga. Sebab syarat syurga adalah iman. Jadi orang beriman akan dibalas dengan syurga. Tapi syurga orang beriman ni ada syurga direct. Orang beriman yang beramal soleh. Yang keduanya, orang beriman tapi asi. Ini derhaka, maksiat batin contohnya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam sekadar dosa yang dilakukan pada masa dihidup. Jadi tak masuk syurga orang takabur ni. Orang takabur masih lagi orang yang beriman. Tak masuk syurga ni, tak masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab orang takabur ni orang beriman yang tidak beramal soleh, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tidak masuk syurga ni, tidak masuk syurga selama-lamanya. Orang yang takabur sehingga membawa pada kekufuran. Sebagaimana takaburnya iblis. Dia bila takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia bila takabur sampai ke bawa kepada kekufuran, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak masuk syurga selama-lamanya. Jadi tak masuk syurga ni dua huraian, sama ada tak masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga. Orang masuk syurga direct ni ada masuk syurga tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa menerima catatan amalan, tanpa hisab, tanpa mizan. Di dia kalau ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang beriman beramal soleh yang masuk syurga dengan hisab. Tapi masuk syurga direct. Orang takabur ni masuk syurga juga, masuk syurga kemudian. Selepas daripada diazab dalam api neraka jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya di hatinya ada sebesar biji sawi sekalipun daripada sifat takabur. Macam sebut dah sebelum ni berulang kali, ini hati bersifat dengan sifat takabur. Hati bersifat dengan sifat takabur, bukan lintasan-lintasan, bukan. Lintasan dia panggil khawatir lintasan. Lintasan tu itu perkara yang ittirariyah dia panggil. Ni sebut dah berulang kali ni, perkara ittirari, perkara yang di luar kekuasaan kita. Syarak tidak ambil hukum kepada kita. Mari lintasan. Tengok orang-orang berat-berat. Belajarnya tidak. Beramalnya tidak. Melakukan bagai-bagai perbuatan maksiat contohnya. Kita pun tengok. Terlintas di hati. Baik kita daripada orang tersebut. Dan orang tersebut orang tak pakai gawai. Cina dia ni. Tak pakai gawai. Kalau kita kata kau umpama mayat hidup, hidup tak ada guna, baik mati. Hidup menyusahkan orang je. Contohnya, mari lintasan di hati. Tapi bukan sifat hati, syarak tak ambil salah. Tapi lintasan tu kena kawal dengan ilmu lah. Kita nampak dia tu berat sekarang. Peiktibaran seseorang, perkiraan seseorang, sama ada dia kalangan su'ada, orang yang bertuah, ataupun ashkia, orang yang celaka, adalah di khatimah, di kesudahan. Kita belum lagi kesudahan.
orang tersebut belum lagi kesudahan? Macam mana kita boleh mengira kita lebih baik daripada dia? Kalau kita ni betul husnul khatimah, barulah baik kita daripada dia. Tapi kita belum lagi menghadapi khatimah. Sama ada kesudahan kita itu kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang jahat. Periktibaran bertuah ataupun celaka adalah di kesudahan. Al-ibrah bi khawatimiha. Periktibarannya di kesudahan. Mungkin orang yang berat sekarang, tapi apa yang dilakukan untuk salah, salahlah hukum syariatnya. Dan kita pun kata salahlah. Dan kita bencilah kepada kemaksiatan yang dilakukan. Kita bencilah kejahatan yang dilakukan. Tetap ada waktunya. Faham tak ni? Tapi kita ni baik daripada dia. Tadilah kesudahan kita macam mana, kesudahan dia macam mana, tak tahu. Tapi apa yang ada di kita sekarang, alhamdulillah, beriman dan beramal soleh, taat zahir batin, alhamdulillah. Kalau kita seseorang melakukan kemaksiatan, kejahatan, memang kita benci. Memang hati kita benci kepada perbuatan dia tu. Hati kita benci pada perbuatan dia. Lepas tu kita dengan dia ni, baik kita dengan dia. Lepas tu kita tak tahu lagi. Cuma pada masa tu, apa kejahatan, kemaksiatan, memang salah pada syarak, memang kita benci. Tapi hanya mari lintasan, syarak tak ambil hukum. Yang ada ni, ni ada jugalah yang ceramah. Kita cuba lihat orang yang, dia kata orang gila, dia kata orang gila. Kita tengok orang gila, kita mari di hati kita, terlintas di hati kita, baik kita daripada dia, punah lalu dah, dia kata. Allah. Ni punah lalu dah kitanya. Punah lalu dah. Kau dah ada aikim tu lah. Isteri hanya tanya suami, baca Quran tak lagi hari ni? Tak lagi. Ha, isteri sudah riak. Oh, tanya gitu riak dah isterinya. Oh, tak ada aikim. Jadi perkataan tu menjadi mutiara kata, diulang, diulang, diulang. Hanya semata-mata isteri tanya suami dia, abang baca Quran tak lagi hari ni? Tak lagi. Ha, ni isteri ni sudah ada unsur riak. Oh, mudah begitu je. Hanya isteri tanya suami, baca Quran ke belum? Dah. Syarat tak ambil hukum di situ. Itu perkara luar daripada kuasa kita, dia panggil. Itu itiroriah, khawatir lintasan, dia panggil. Macam macam tadilah, kita tengok orang gila, kita rasa lebih kita dah gila. Punah dah, dia kata. Allah. Berkali dia dinampak orang gila, berkali, baik orang gila daripada aku. Orang peluk orang gila tu lah. Dah baik dia daripada, baik dia daripada kamu. Badan ni, memanglah lintasan di hatinya macam mana kalau tengok orang gila. Tapi kita kena jagalah hati kita nya. Dia orang gila, tak ada taklif, tak ada hukum, tak ada kewajipan. Ha, kita ni orang-orang mukallaf, ada kewajipan, ada hukum, ada catatan. Orang gila tak ada catatan, tak ada taklif hukum. Atas dunia dia begitu, akhiratnya belum tentu lagi. Ke macam mana? Nak tolak lah. Nak tolak, takabur menjadi sifat hati. Ini barulah dicela pada syarak. Barulah sangat besar dosanya. Yang mana dengan pilihan dia, dengan usaha dia, dijadikan takabur sifat hati dia. Bukan hanya mari lintasan semata-mata. Tapi kena jagalah. Hak lintasan-lintasan mari tu bukan mari saja. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat besar dosa hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya, daripada membesarkan diri, kerana ada di bawahnya, di bawah takabur membesarkan diri, tiga macam daripada kekejian yang besar. Mana? Yang pertama, merebut sifat yang tertentu yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu, hadis kursi. Nabi SAW bersabdanya, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Itu hadis riwayat Imam Muslim juga.
Maknanya kibriya azamah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat dengan sifat takabur, orang yang bersifat dengan sifat azamah, orang ni orang yang merebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan campur ke dalam api neraka jahanam. Jadi makna apa? Rebut sifat Allah, nak jadi Tuhan lah. Takabur azamah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sifat Allah direbut. Ha, di sinilah ini sebabnya kenapa takabur ni sangat besar dosanya. Sebab rebut sifat Allah ni kekejian yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Ini takabur. Engkarkan yang sebenar. Engkar dengan makna tolak dan tidak terima. Itu engkar. Engkar dengan makna tolak dan tidak terima akan yang sebenar dan menghinakan manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru man batar haqqa wa ghamatan nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, bermula membesar diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar dan mengingkarkan ia mereka akan dia akan yang sebenar dan menghina ia akan manusia. Itu takabur. Takabur ini bawa kepada engkar, tolak, tak terima benda sebenar. Bila engkar, tolak, tak terima benda sebenar, habis lah. Itu kekejian yang besar. Bukan hanya engkar dengan bahawa tolak, tak terima benda sebenar dan menghina manusia. Sebagaimana kisah iblis lah. Iblis ni dia tolak perkara sebenar apabila dia tidak sujud kepada Nabi Adam AS. Allah telah ceritalah hakikat sebenarnya macam mana, tapi iblis ni tetap engkar dengan bahawa tolak tak terima pun hakikat yang sebenar. Kenapa Allah perintah supaya sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam? Tetap iblis engkar tolak tak terima akan yang sebenar serta menghina akan Nabi Adam alaihi salam, menghina akan Nabi Adam alaihi salam, melekehkan akan Nabi Adam. Apabila Allah Taala tanya, ma mana akan Allah tasjudal, apakah pakai menegah akan kamu bahawa kamu tidak sujud? Iblis jawab macam mana? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam ni. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Kenapa ni? Dia memandang hina kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu iblis. Daripada takabur iblis, dia tolak, dia tak terima kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Yang kedua, dia pandang hina kepada Nabi Adam AS. Ini, daripada takabur, bawa kepada tolak kebenaran dan menghina akan manusia. Orang cerita perkara yang sebenar. Oleh kerana kesombongan, kita tak terima. Sebab apa? Kita siapa? Kenapa kita nak terima? Kemudian, bukan setakat engkar, tolak kebenaran, pandang hina pula. Kamu siapa? Kamu ngaji banyak mana? Oh, kan? Baru ceh ning baru pada ceh. Ceh panggil tak? Bukan ceh gesek tu. Kan? Baru ceh ni. Baru je belajar. Mu siapa? Berani nak tegur mu siapa? Ha, dia tolak kebenaran. Dia memandang hina akan manusia. Mari daripada takabur.
Ha, sebab itulah takabur sangat besar dosa, sebab di dalamnya ada kekejian yang besar. Tolok kebenaran satu dah, memandang hina pula. Timbulah siapa makan garam dululah, begitulah, beginilah, kamu ni budak metoh. Nak tegur orang tua. Orang tua kan, kamu tu budak metoh barunya. Nak tegur orang tua. Mana apa? Dia tolak kebenaran serta dia pandang hina akan manusia. Pada ni. Dia orang takabur sebagaimana kata Imam Zali rahimahullah, memanglah pesing dia dah. Apabila dia tegur, dia akan melenting. Itu pesing dia dah. Tegur, dia akan melenting. Tapi kalau dia yang menegur, dia akan menegur dengan angkuh, dengan sombong. Dengan keras. Siapa? Sebab dia orang lebih. Macam mana boleh kamu orang baru tegur kita orang lebih, kamu orang muda tegur kita orang tua? Melentinglah marah. Tapi time dia tegur orang hok baru ni, orang hok muda ni, dia tegur dengan keras. Sebab apa? Sombong. Sebab apa? Ini orang ni orang baru ni, orang muda-muda orang baru ni, kita orang orang lama dah, kita orang tua pula, sombong. Kalau ditegur, siap melenting. Tapi kalau dia menegur, menegur dengan keras. Itulah ciri orang yang sombong. Dia orang sombong ni hok rosak dia, rosak diri. Tapi kalau orang sombong ni duduk atas kot. Contohnya di masjid surau, dia pegang oleh orang seumpama ni jeng lah. Dia hok tak pakai, dia tu tak pakai, tak pakai dah. Punah ranah majlis surau ni. Kalau majlis surau ni dipegang oleh orang yang sombong seumpama ni. Tamu dengar. Tamu dengar ni. Cerita ni. Tamu dengar ni nasihat-nasihat. Cadangan-cadangan ni orang baru-baru, orang muda-muda. Tolok lalu dah. Tolok lalu dah. Lepas tu dia menghina. Barulah, mudalah. Pandai-pandailah nak ajar orang lama. Pandai-pandai nak ajar orang tua. Dah kalau dia cerita benda tu benda betul, terima lah. Kalau terima, komang. Kita orang lama. Kalau terima, nak letak air muka mana kita orang tua ni? Ikut orang baru, ikut orang muda ni. Air muka kita duduk mana? Itulah orang sombong. Apa masalahnya? Lama ke, baru ke, muda ke, tua ke, hak betul kita turut. Hak baik kita turut. Hak salah kita perbaiki, kita tinggal, kita ubah. Nah, kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada sesiapa pun yang nasihat kita, yang tegur kita untuk sama-sama kita berubah kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab kita orang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita orang lemah, hanya orang tawaduk. Kenapa tamu terima tegaran? Mari daripada siapa sekalipun. Nah, tapi kalau yang ditegur, dia menegur tu, tak kena hok ditegur tu, kita beritahu. Tak ada masalahnya. Dia tegur pada anggapan dia molek baik. Kita tengok, ni tak betul gini. Kita ceritalah ke dia. Awak kata tu tak jadi gitu, tak molek. Kita cerita jalan ke dia. Tak ada masalah. Kita cerita ni takabur hanya individu. Kalau takabur ni menyebabkan akan punah apa kata? Masjid surau lah contohnya, hok tempat yang begitu mulia tu, hok tu lagi berat lah. Pandai ni. Payoh kalau main pesen ni, payoh. Payoh. Tak dengar. Bukan kata sesama sendiri. Mari orang ceramah pun, tak dengar. Tak dengar. Kekal dengan keangkuhan. Kenapa? Kerana kelebihan yang dianggapkan ada pada dirinya. Yang mana terkadang tak ada pun kelebihan pada dirinya. Dia perasan sendiri je. Tapi berlaku di mana ni? Berlaku di masjid surau. Waktu berat lah. Mana? Hak ni lah kalau cerita-cerita bak takabur, bak riak, melenting ya? Cerita bak takabur, riak, melenting. Yang tukang ceramah pun satu hal. Sebut sifat takabur, sifat riak, lenggut
tunduk ke bawah. Jangan tengok ke muka orang. Takabur, tengok bawah. Pada ni, takabur, tengok belakang, tak apa tau, tak ada orang belakang. Ni takabur, tengok mata dia. Takabur, tengok mata dia. Hidup depan. Ha, ni kata kat aku dah ni takabur. Tengok. Tunduklah mata tu kata, tengoklah ke lain. Ha, kau macam mana? Ha, kita ni macam mana ni? Duduk depan. Terkadang, ha, okey apa? Bertentang mata tau. Tapi masa bertentang mata tu sebut ayat takabur. Rasa macam mana? Hai, ni tuju saya dah ni. Maknanya dia kadang-kadang dia tahu takabur tu dia tahu, tapi dah sebati. Yang mana takabur yang sebati ni terkadang disemar daripada awal-awal lagi oleh keluarga sendiri, ibu bapa sendiri. Oh, tu atas bahagian masing-masing lah tu. Tapi kalau dah mujahadah betul-betul, tak geraklah. Allah Ta'ala uji dengan mendengar kekayaan, dengan pangkat daripada ibu bapa keturunan lagi. Tiba-tiba ibu bapa ni yang bersifat dengan sifat takabur, dia didik pula anak cucu generasi dengan sifat takabur. Ingat baik, kita siapa? Kita keturunan mana? Kita bukan keturunan biasa-biasa. Ha, maknanya nak kawan tu kena tengok molek. Jangan merendahkan, jangan menjatuhkan kedudukan keluarga kita, keluarga yang terkemuka dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan kemuliaan dunia. Mana apa ni? Daripada kecil lagi dah. Ya, diajar dan ditunjuk contoh ibu bapa yang takabur. Habis ya. Lepas tu balik dengan takabur yang sebati dalam latihan sebelum balik sampai ke sudah, kemudian baru mari masjid. Oh, tu payahlah. Tapi atas bahagian masing-masing. Nah, tapi adat kata kau payahlah. Sebab apa? Karat ijar panggil tak kamu? Karat ijar. Mana kalau nak hilang waktu tu kena ambil mana? Water jet. Water jet dak ada. Dia kena ambil waktu tu. Hot tembok kapal. Ha, tu panggil apa? Water jet kau. Hot tembok kapal tu orang kata kalau kena perut, tembuh dia kata. Hot tembok kapal tu tembok dinding kapal tu kan. Ha, tu water jet juga lah tu. Ha, kena pakai waktu lah. Sebab apa? Sebati. Daripada sebelum balik. Ha, ni. Lepas tu lah kita ibu bapa lah. So peranan kita tu. Kita diuji oleh Allah dengan ilmu, dengan kekayaan, dengan pangkat, kedudukan. Kita jaga hati kita molek. Kita sebagai suami, kita pelik jaga hati isteri kita. Kadang-kadang bila suami tu dapat ketinggian kelebihan, tengok isteri macam mana. Pada ni. Jaga isteri molek. Jaga anak-anak kita molek. Sebab apa? Sebab takabur ni sifat iblis. Takabur ni sangat besar dosanya. Rebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Punuh. Adan, punuh. Akhirnya, tolak kebenaran. Sukar untuk terima kebenaran. Pandang hina kepada manusia. Orang cerita kebenaran, dia pandang hina. Tak ada apa. Kalau engkar kebenaran, tolak tak terima kebenaran, jalan mana kita nak pergi? Tak ada lah. Kalau kata masjid orang pegang seumpama ni memang payahlah. Payah. Itu bergantung pada pihak berkuasa lah. Kena ambil perhatian molek. Ada ni ada maklumat-maklumat, ada komplain-komplain, ada tegarang-tegarang daripada ahli jemaah. Pihak berkuasa kena ambil tahulah. Kenapa jadi seumpama tu? Sebab masjid ni bukan milik sesiapa. Bukan milik sesiapa. Milik sama-sama kita umat Islam. Cuma adalah seseorang yang diberi tanggungjawab, yang dilengkapi oleh bukan seorang lah, ahli yang tak kuasa lagi. Kemudian kena kira juga pandangan-pandangan ahli jemaah. Sebab apa? Bukan milik sesiapa. Masjid ni tempat beribadah kepada Allah. Milik umat Islam. Kalau orang tu nak menjadikan seumpama milik dia, maka pihak berkuasa kena ambil tahulah. Sebab apa?
diri kekal rosak dan dimerosakkan ahli jemaah pula. Tempat ibadah tak akan jadi tenang. Tempat ibadah akan jadi tempat bermusuhan. Tempat pecah belah. Tempat berkelahi. Tempat umpat mengumpat. Cela mencela, maki memaki. Ini. Bicara di sini sifat takabur diri sendiri. Rosak di sendiri. Ha, tapi kalau diberi tanggungjawab, punah. Ini punah. Di masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takabur ni dia akan tolak, dia akan tidak terima kebenaran serta memanhina akan manusia. Al-kibru man batal haq wa ramatannah, takabur ialah mereka yang tolak kebenaran dan mereka yang menghina akan manusia. Jadi ada tiga kekejian besar di bawah takabur, yang mana takabur ni sangat besar dosanya. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu, dia ada kuasa, ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Dan tiada kuasa ia merendahkan diri. Orang takabur. Dan tiada kuasa ia meninggalkan marah. Nak tinggal marah macam mana dia orang lebih? Dan dengki, nak tinggal dengki macam mana dia orang lebih? Bila orang kurang sikit pada anggapan dirinya dapat kurnia Allah, dengkilah dirinya. Sebab apa? Sebab orang yang dapat kurnia Allah tu orang yang pada anggapan dia kurang. Maka tak akan hilang. Tak boleh, tiada kuasa nak meninggalkan dengki dan berlembut pada murid nasihat dan meninggalkan riak. Nak tinggal riak macam mana? Kalau orang ni orang yang bersifat dengan sifat takabur, membesarkan diri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.